Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini cara menonaktifkan notifikasi mengambang di handphone Xiaomi Redmi 9. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung mulai saja. Notifikasi mengambangnya seperti ini ya guys, anggap saja di WA ya. Saya kirim pesan dulu. Dan ini adalah tampilan notifikasi mengambangnya. Dan kita akan nonaktifkan dan aktifkan dengan cara sangat gampang sekali. Kita masuk dulu di setelan. Teman-teman, kita cari sekarang yang namanya notifikasi. Kemudian di sini teman-teman menemui 3 notifikasi, 1, 2, 3. Pilih yang tengah, yaitu notifikasi mengambang. Dan tentukan aplikasi yang ingin Anda nonaktifkan untuk notifikasi mengambangnya. Oke, di sini ada banyak aplikasi, silakan Anda tentukan. Di sini saya contohkan saja WhatsApp saja dulu ya guys. Cari saja di sini, kalau tidak ketemu WhatsApp seperti ini, dan ini statusnya nonaktif. Saya nonaktifkan kembali. Nanti ketika ada pesan WhatsApp, dia tidak akan menampilkan pesan mengambang lagi. Kita coba contohkan dengan mengirimkan teks lagi. Oke, ini saya kirimkan teks lagi dan di sini tidak menampilkan notifikasi mengambang lagi. Padahal saya kirimkan pesan di sini ya. Oke, tidak tampil apa-apa. Nah, seperti itu. Tidak ada apa-apa ya. Apa karena notifikasi mengambangnya sudah kita nonaktifkan. Oke, kalau mau mengaktifkannya kembali gampang sekali, kita menuju di setelan lagi. Kemudian kita masuk di bagian notifikasi dan di bagian notifikasi mengambang, ini dia. Dan kita cari yang kita dislabel tadi. Sebagai contoh WhatsApp. Nah, ini dia WhatsApp, kita aktifkan kembali. Anda bisa coba di Facebook Messenger, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Silakan Anda coba-coba sendiri di handphone Anda. Untuk seri lainnya, prosesnya sama. Tinggal kalian cari saja notifikasi mengambang di bagian setelan pencarian ini. Nah, seperti ini guys. Ini sudah saya ketikkan notifikasi seperti itu ya. Notifikasi mengambang maksudnya. Dan di sini sudah muncul menu. Notifikasi mengambangnya, pencet saja langsung dan langsung muncul aplikasi yang menggunakan notifikasi mengambang. Anda bisa disable dan enable di sini ya guys. Nah, itu untuk seri yang lainnya. Silakan Anda coba, dan untuk tutorial Xiaomi lainnya cek aja di sini, banyak sekali. Terima kasih telah menonton, langsung share video ini ke rekan Anda. Sampai ketemu di video berikutnya.